Assalamualaikum tuan puan, adik kakak sekalian. Daripada sekitar sini Prising 8 Putrajaya sehingga mana anda berada, seluruh semenanjung termasuk Sabah Sarawak dan juga Nusantara seberang di sana Indonesia. Ya. Kenapa Apek ni omong dengan istilah seberang ya? Kerana Apek pernah bermusafir di sana awal tahun 2000. Semasa reformasi dan semasa di Indonesia, masa itu baru reformasi, tempat kesan kebakaran, rusuhan rakyat di sana masih kelihatan. Dan reformasi itu dalam tahun 97-98, masa itu Malaysia pun kena. Malaysia pun kena spekulator wang, permainan saham dan di Mujur kita ada Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri masa itu yang dapat berfikir dan bertanya kenapa Malaysia currency-nya, kewangannya boleh dilanyak oleh spekulator wang sehingga duit ringgit kita masa itu tak sampai 3, 2.8 barangkali kepada $1, jatuh sehingga 3.5, lepas tu kena 4.8. Ya. Dan walaupun saya tak ada duit dalam saham forex, saya telefon kawan yang tahu selok-belok ini, apa jadi? Dan dia jawab, "Ui, ini belum lagi paras bawah sekali, belum paras longting lagi, boleh sampai 6.0. Saya ingat lagi masa tu tahun 97-98. Jadi saya yang tak ada wang pun rasa panik. Masa itu orang dalam bangunan tinggi pun lompat, ya, lompat turun, lompat jatuh, bunuh diri, matikan diri. Kerana manusia hidup atas digital, ya, main saham, dan saham itu mereka berhutang dengan orang, tak ada duit kan. Sangka ini kapitalis nak bagi kau pinjam duit untuk main duit, dia nak duit kau. Sangka bank ini mau bagi anda rumah, bagi anda kereta. Tak, dia mau rumah kau, kereta kau. Dia charge 4-5% tak menguntungkan dia. Tengok bangunan-bangunan bank, bank Islam. Kaya besar. Tengok pegawai-pegawai bank Islam. Kereta apa? Mereka berniaga apa? Berniaga wang. Jadi itu sejarah menarik ya. Spekulator wang, dinar dirham, quantum metal, main saham. Ramai orang muda. Saya kenal ramai orang muda. Saya kan tanya dia kerja apa. Kalau yang semalam jual jagung, saya cukup menyokong. Saya akan beritahu adik tu, saya menyokong orang berniaga. Berniaga bebas dari sistem, berniaga cara kecilan. Jangan main saham. Saya beritahu adik itu, jangan main saham, jangan pergi skim cepat kaya. Sekurang-kurang saya jalankan tugas saya. Saya beritahu pada rakyat, warga, umat, adik-beradik, adik-kakak, jangan main saham. Orang kata macam mana orang beli kelapa sawit dalam US dollar, dia pergi, itu hedging nama dia. Kita mesti faham istilah yang masuk forex oleh bank negara itu hedging. Dulu zaman Menteri Kewangan, zaman bank gubernur Murad, bawa Anwar Ibrahim, semasa bawa Mahathir, dikatakan ada skandal forex berbilion. Spekulator, wallahualam, tak tahu. Tapi itu sebagai contoh, bila bank negara cuba main harga, pasaran wang, jangan main. Walaupun anda jadi menteri kewangan, anda jadi gubernur bank, kita hedging. Hedging bermakna katakan kita beli 1 bilion barangan Amerika atau negara lain, Eropah ke, dalam euro atau US dollar, kita beli 1 bilion, kita takut harga tu naik. Katakan dalam sebulan harga itu naik 10 juta, kita akan rugi 10 juta. Jadi kita masuk pasaran forex untuk hedging, beli US dollar. Dia dipakai indeks lah. Ini mainan sebenarnya. You beli indeks, you letak 100 ribu supaya untuk hedging. Jadi bila anda beli barang 1 bilion, you ada dah hedging 10-20 ribu. Dan kos itu, kos cukai, kos hantaran barang barang kereta ke, nak beli Mercedes ke. Supaya bila harga itu naik, jangan sampai ke sini. Orang kata, oh, harga dia nak naik lancik 20%. Kenapa duit ringgit jatuh? Anda rugi 20%. Tapi kalau anda masuk pasaran untuk hedging, anda pun untung 20% itu, tolak balik kerugian, maka kosonglah.
Ya, jadi itu namanya hedging. Tapi hari ini budak-budak main saham, termasuk ustaz-ustaz, ustazah sekali, ada yang tanya saya, halal ke haram? Ada ustaz di dalam, ada ulama. Mereka pun sudah dibeli, tuan-puan. Saya ada ustaz yang datang jumpa saya, apik, macam mana buat sistem? Oh, main saham. Oh, tak, sistem. Sistem lain. Semua cakap sistem lain, tuan-puan. Semua orang main saham, main MLM. MLM yang betul, Amway. Kerana dia masih hidup. Tapi anda kena cek. Saya pergi Amway. Baru ni saya tengok, hey, hebat tempatnya. Tapi anda kena cek, periksa. Pertama, skim yang terlalu cepat kaya. Cepat kaya ada lambatnya. Boleh cepat kaya. Ada orang, kita tengok 2-3 tahun dia kaya. Eh, cepatnya kaya. Tak, dia ada prosesnya. Dia kerja kuat. Dia buat goreng pisang sampai berderet berbatu orang. Saya akan cuba. Untuk buktikan, anda boleh jadi kaya. Anda tumpu satu pekerjaan yang halal berkat. Ha, hanya lesen bandar raya jadi. Lesen berniaga. Tapi kalau orang minta ni semua, kita expose dia. Sesiapa yang diugut oleh pegawai kerajaan, lesen perniagaan dia dibuat tak adil, macam kes dulu Asri Janggut Burger tu, beritahu apa? Beritahu saya. Saya akan bongkarkan di TikTok. Ya, saya influencer. Saya bukan nak buat duit sendiri. Saya bukan nak untung sendiri. Saya tak ada jual apa barang. Tengok, tak ada beg kuning. Kalau beg kuning pun, barangan jamaah. Barangan daripada China, saya tak mahu. Tengok, saya type C. Itu type C besar. Kenapa? Kerana saya sokong perdagangan halal. Kerana diajar oleh agama. Diajar dalam Quran. Halal tu bayan, haram tu riba. Kenapa Apek ni baik sangat? Ada orang tanya, eh, kenapa Apek ni lain daripada Abid Liu, lain daripada Firdaus Wong? Tak terima, tak terima sponsor. Kenapa? Begini, kita mau syurga kan? Kita mau masuk Firdaus kan? Saya datang dari cara yang susah. Kalau siapa tahu latar belakang saya masa saya kecil dulu, akan faham kenapa Apek begini. Kenapa yalah, sesiapa pun, pagi ini mungkin ada satu keluarga akan ziarah saya kerana mereka nak minat dalam bab unschooling untuk anak-anak. Dan saya letak syarat, sesiapa yang datang kepada saya, saya akan bantu dengan syarat dia fikrah jemaah. Bukan alu jemaah, bukan macam-macam jemaah. Fikrah jemaah bermaksud dia ingin kebaikan untuk jemaah. Sesiapa yang sayang jemaah. Apa tu jemaah? Kebaikan. Muslimin bukan kerana lahir Islam. Tak kira type C ke, type I ke, type B, I ke, Bani apa ke, type Y ke, type A, Amerika ke. Asal kamu minat pada kesejahteraan, kita bagi salam kat dia. Assalamualaikum bukan kepunyaan kita. Dia kepunyaan Allah, para malaikat, para ahlu syurga. Dan syurga bukan type M, bukan type I Islam, bukan tak yang perpakaian Islam. Ini kita mesti jelas bahawa Islam 1.5 ke 8 bilion hari ini bukan Islam ikut takrif Islam. Apa takrif Islam? Submission to God. Semasa saya memeluk Islam, saya diberitahu Islam. Kerana selama ini saya sangka Islam itu Melayu, Hindu itu India. Salah tanggapan itu. Hindu pun bukan India. Kebetulan di India lah. India lah. Kebetulan di Arab. Orang kata Arab. Tengok apa perangai Arab sekarang. Maka maksud saya ialah, maksud kita ialah bahawa hari ini Islam, bila saya masuk ketika dulu, mereka beritahu saya dalam bahasa Inggeris, kerana saya pendidikan Inggeris VI dulu, is submission to God. Apa maksud submission to God? Menyerah? No, itu surrender to God. Submission ialah menunduk. Menunduk dalam sujud ke? No, itu perbuatan. Tapi itu perbuatan fizikal. Menunduk ini mana jiwa kita, hati kita, pemikiran kita menunduk kepada Allah. Kesedaran kepada Allah dinamakan takwa. Ya? Masa itu saya tak tahu perkataan takwa. Saya tengok terjemahan, oh takut. Bukan, bahasa Inggeris ialah consciousness. Ya? Dulu fear of God, tapi sekarang tafsir yang lebih tepat. Wa may yattaqillah. Ya, orang yang perbuatan dia itu, dia tunduk. Bukan tunduk kepada orang. Ini yang bezanya. Tunduk kepada Allah bermakna enggan tunduk kepada pihak berkuasa, enggan tunduk kepada WHO, enggan tunduk pada sesiapa yang suruh kamu tunduk pada dia. Tak boleh.
ayah, ibu suruh tunduk. Menurut syariat bolehlah. Menurut syariat juga pihak berkuasa ada kuasa. Ya, tapi tak boleh langgar akidah kita. Apa akidah kita? Mazhab Syafi'i, Asy'ari? No. Akidah bermakna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada ilah, nafs. Awak suruh saya tunduk kerana skim cepat kaya ni. Ustaz suruh saya ikut ni kerana ini boleh cepatkan kaya ustaz. Saya berdepan dengan ustaz-ustaz sedemikian tuan-puan. Ya. Tahu tak skim cepat kaya ni? Tengok yang QM. Tahu taksi kan? Taksi kan yang buat QM kan? Dia guna siapa? Dia guna influencer. Dia guna coach. Dia guna ustaz. Dia guna alim. Syaitan guna Nabi Adam. Orang kata guna isteri dia. No. Hawa ialah syaitan. Iblis. Teman. Ini tafsir barulah Dr. Hani Achan. Ikut Lawa Ibrahim. Amat menarik. Tundukkan sifat tujuh kulu jasad. Ya, ya. Tapi dia bukan jasad, tuan. Dia bermula kerana inna amalu bin niat. Kalau niat kita tak baik, awak tunduklah jasad macam mana pun. Tak baik. Awak tak sayang perempuan tu. Awak tunjuklah duit berapa banyak. Orang tahu. Awak beli orang. Itu pelacur aja. Kau beli berapa. Begitu juga kita, saya guna analogi sayang. Kerana itu buktinya seorang ibu sayang anak. Kadang-kadang ibu tu tak boleh apa-apa, tak boleh buat apa-apa untuk anak dia. Ya, dia dalam kurungan, dia dalam halangan. Tapi kita tahu dia sayang anak dia. Macam mana? Jadi Allah pun tahu kita sayang dia ke tidak. Kerana banyak sekarang ni ritual, upacara memuja serupa tok pekong. Apek, jangan lupa untuk tentang daurah Quran di kampung Lak Lok Jetir Terengganu. Nanti 15 Syaban, 20 Ramadan. Okey, ada program eh. Tapi kepada saya, saya nak timbulkan ini. Daulah Quran, madrasah Quran, pembacaan Quran, tilawah Quran disalahfahamkan. Dan surah Muzammil dikatakan mendekati Quran tilawah. Baca tilatil, apa tatil? Tatil lah. Orang kata, oh, melagukan. Cuba fikir. Apakah Allah bahasa dia? Cuba lagukan tajwid. Cuba sebut betul. Apakah di akhirat mereka tanya, cuba baca Qulallahu had. A'udzubirabbil falaq. Min syarima khalaq. Saya dapat. Dapat ke masuk syurga? No. Ia tak ada dalam report card. Ini yang penting. Banyak kita ikut amalan. Mengatakan kod. Bahasa Arab, bahasa syurga. Tak ada dalam hadis. Saya bukan tolak hadis. Tak ada dalam hadis. Tak ada guru, engkau sesat. Tak ada dalam hadis. Kalau awak tak ada guru, syaitanlah guru kamu. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Malah guru kita, sebenarnya tak ada guru. Guru bahasa Sanskrit. Guru, guru nana, guru puja. No, mursyid. Rashid, Huda. Kalau guru, Idris. Ya, mudaris, madrasah, tempat pengajian yang mengajar Idris, guru. Ini bahasa Arab, saya tahulah sikit-sikit lah bahasa Arab. Jadi saya cek dalam Google, Ustaz Google. Tak ada guru sesat. Siapa tak ada guru, maka guru dia syaitan. Saya cari-cari hadis, tak ada, sehingga saya jumpa seorang ustaz yang kata tak ada, dia kena cemuh. Ustaz yang beritahu kebenaran, sebenarnya tak ada hadis, dia kena cemuh. Kerana lain-lain kata, kena ada guru, kena ada kami. Kau tak ikut ulama, jahil. Tak ada hadis demikian. Ini masalahnya. Jadi bagi saya, masalah bukan saya cakap masalah tuan. Masalah saya, kerana saya nak masuk Islam. Masalah bagi seorang Cina mu'alaf. Masalah bagi seorang Cina amoy. Saya nak bawa dia masuk Islam. Ayah, saya masuk Islam, saya kena tutup kaki ke? Macam mana mau jawab? Saya kena tutup data ke? Saya kena tunjuk ayat Quran. Ini. Mengenai apa? Pertama, lelaki kena tunduk pandangan. Oh, itu jantan lah. Ya, itu Syekh Sufi sama kata, hijab sebenarnya
aurat sebenarnya mata lelaki. Dan Al-Quran ada sebut di depan wanita tunduk pandangan, bukan tunduk begini, no, baca habis ayat tu, tunjuk kita orang yang hormat. Jadi kita depan orang kita hormat. Kalau kat Thailand dia begini, dia tak salam, you salam dengan tangan dia itu tabu, tak berpegangan laki dan perempuan. Di Thailand dia begini, sawadikap, begitu. Saya perhati demikian. Jadi bila kita sawadikap tu, semua orang begitu, polis pun begitu. Di Jepun dia hai. Itu budaya. Cuma kita mau beritahu bahawa sumber Quran itu sudah tidak lagi tuan. Adik kakak, ini yang sedih. Ini jadi tugas saya, walaupun kedil suara saya, walaupun suara saya satu dalam berapa puluh, ke seratus, ke ribu, tak kisah. In tansurullah hayansurkum wa yusab. Kenapa? Yusab bi'akdamakum. Sesiapa bantu urusan Allah, Allah bantu urusan dia. Dan Allah kuatkan dia atas muka bumi. Allah bagi dia sakinah. Siapa yang sampaikan sesuatu yang baik dengan niat yang baik, bukan niat nak cemo orang, bukan niat nak ajar orang, eh engkau ni semua bodoh lah, jahil, tak ada ikut ustaz ini, tak pergi masjid mengaji. Jangan ada niat begitu. Jadi bila kita bawa hati itu, pertama kita rasa tenang, kita bersyukur, kita Rabbana lakal hamd, Rabbi lakal hamd, lakal hamd, lakal hamd, ucapan diri kepada dia, kamukah, ya. Kalau alhamdulillah, kalau itu ucapan malaikat, itu sama-sama, mari kita puji Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Tapi bila kita dalam solawat, dalam solu, dalam sujud kepada Allah, lakal hamd, lakal hamd, kepada engkau pujian. Kalau nak berlindung dengan Allah, auzubika, auzubika, kepada engkau aku berlindung. Kalau nak minta ampun, Rabbi fili, Rabbi fili, ampunlah aku. Kalau nak membuat pengisytiharan, aku sumpah kepada Allah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat aku, usaha aku, hidup aku, mati aku ialah untuk Allah. Itu masih pihak ketiga. Kalau pihak pertama, tidak ada sebutan Allah, kerana Allah tak sebut dirinya. Ini cantiknya tauhid, tauhid, malaikat yang sebut kul huwa, dia Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Besar makna surah Al-Ikhlas tu. Jadi Quran inilah, kata-kata dia inilah alat kita. Tapi sedihnya dipuja, dimarah orang letak pada stokin, dimarah orang letak pada lantai, dicium tapi tidak lagi dibaca. Jadi saya mempertahankan, bukan senang tau nak mempertahankan, bukan senang. Dicemo, dipandang rendah, tak apa. Dibaling apa-apa, tak apa. Kalau saya dicemo, saya disakiti hati saya, jangan pertahankan saya. Hasbunallah ni'ma wakil, cukuplah Allah bagi saya. Tapi kalau orang betulkan saya, saya kena akur. Ya, Abik, tafsir awak salah. Saya kena akur, ya, di mana salahnya. Tapi kalau orang kata, Abik, jangan tafsir, tak bolehlah. Kena beritahu saya di mana salahnya. Awak tak berguru, main-main ke ustaz saya. Bagi alamat, saya pergi. Saya pergi kunjung banyak ustaz, ulama. Tak cukup. Saya nak cari ulama harfiah yang tahu huruf dan Quran. Saya nak cari ulama munasabah. Cuba Google apa tu munasabah. Munasabah adalah satu-satu ilmu bagaimana Quran disusun. Kenapa Al-Fatihah dulu, kemudian surah Al-Baqarah? Itu ilmu munasabah. Satu ilmu yang kian hilang. Kan tak disebut-sebut. Kian hilang. Cuba Google, tanya ChatGPT. Usuluddin. Saya baru tanya, dari mana datang Usuluddin? Lepas tu ChatGPT nak lintung saya, kata mazhab Syafi'i daripada Imam Syafi'i. Saya kata Ar-Risalah tidak ditulis oleh Imam Syafi'i. Dia kata ya betul. Saya post kat Facebook. Siapa yang turunkan, saya beritahu ulama-ulama yang
Okey, apalagi betul bang, bukan tadabbur makna tadabbur makna dubur. Dalam tu perkara dubur tu bahasa Arab, makna kita meneliti sehingga ada dalilnya, ada berapa dalil, meneliti sampai akhir dubur lah, dubur belakang kita mana sampai keluar. Kita ambil ayat Quran tu, dia memeram dalam jiwa, dia boleh membangkitkan firasat. Dia al-hikmah. Bukan nak halau jin. Tak ada ayat boleh halau jin. Halau dia pergi mana? Duduk luar. Oi jin, duduk luar. Minta pasport. Tuhan tu laisakan bang. Ya. Itu sudah faham. Itu mengaji sifat 24 tahun dulu. Itu masa Kristian dulu saya dah tahu, saya dah perasaan bahawa Allah tak boleh disabitkan dengan anak, dengan padri, dengan kitab. Allah itu dia punya keadaannya tiada. Dia dalam satu, dia macam yin dan yang. Dulu apa kaji yin dan yang? Taoisme. Ya, Zen Buddha. Jadi saya tolak Kristian, tolak Bible. Dengan Bhagavad Gita saya tolak sekali, Hindu saya tolak sekali, pasal sangka India dengan Quran saya, Islam saya semua tolak, sangka Melayu Arab. Sehingga di sana Allah yadi man yasha. Sesiapa yang saya cari kebenaran. Jadi Allah membantu. Ayat itu Allah yadi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang cari dia, bukan siapa yang dikehendaki. Tiba-tiba Allah datang, Apik. Tak, kerana Apik saya ada melalui proses. Anda juga, kalau anda tak melalui proses, tak ada fikir pun, tak ada niat pun, tak ada pun pandang kepada kalam Allah dengan besar hati. Selama ini, turun-menurun ikut orang tua, tak akan dapat menurut ayat itu. Tak mungkin dapat. Semua orang datang jumpa kita. Semua orang yang Allah beri hidayah, tengok sejarah dia. Dia ada kebaikan dalam diri dia. Dia ada usaha mencari kebenaran. Allah takkan bagi kepada orang yang menolak Allah, menolak kebenaran, menolak suara hati. Allah tak bagi. Kalau kita tengok satu benda zalim, tanya ustaz, ustaz bank Islam ni macam mana dia boleh rampas rumah dan kereta? Oh itu patuh syariah. Dalam hati kamu rasa ada satu kezaliman. Bukan soal dia rampas kereta kita. Bukan soal dia rampas rumah kita. Dia rampas rumah orang keluarga yang miskin, yang ikhlas. Kita tengok dia, kita beritahu pegawai bank, pegawai penguat kuasa, tolonglah Encik, ini keluarga kan tak ada tempat untuk berlindung. Dia zalim. Itu ada ayat dalam Quran. Jangan ambil harta orang cara zalim. Mana zalimnya? Rumah dia. Dia bela benda yang syar'i, membela keluarga sendiri syar'i, melahirkan anak syar'i, mempertahankan keluarga dalam perlembagaan. Kenapa boleh dirobohkan rumah setinggan dia? Tak kira dia pendatang, apatah lagi bukan pendatang. Saya tengok depan mata saya. Kita tengok dalam sokmed dululah. Mereka diberi keadilan, mereka diberikan flat. Okeylah. Tapi ada yang kena tipu terang-terang. Menurut syariat ini tanah aku. Tak boleh. Menurut mazhab Syafi'i, tanah engkau, kalau diduduki orang, kamu tak usaha. Dia beri blok habis. Jangan ceroboh. Kena hisaplah. Bermakna kepada saya, Islam ni adil. Islam ni adil. Allah Maha Adil. Allah tak campak kamu masuk neraka, tak campak aku masuk neraka tanpa alasan yang kukuh. Kita tengok undang-undang rasuah, SPRM, AMLA, ada alasan yang kukuh ke tidak? Hujah yang kukuh. Bila tunjuk sebab kenapa kita tak boleh sita harta kamu, itu bukan alasan yang kukuh. Kepada Allah, dia tak ada ikut menurut akta Quran kamu ni maksudnya lah, tak. Saya bila memeluk Islam, saya sedar, bukan saya sedar saya tak ada ilmu Islam, saya mahu sangat kenal Allah. Saya sanggup berhenti sekolah, tinggalkan keluarga angkat, tinggalkan keluarga kandung, kedai tak ada wang. Itu awal tahun 80 bulan 3. Kerana jiwa itu Allah sudah letak satu keinginan. Itu baguslah.
Tapi saya nak cerita di sini ialah, jangan kita tunggu sehingga kita di depan padang, di pada padang mahsyar. Lepas tu kita ditanya, apa amalan kamu? Saya ada sedekah. Saya ada pergi masjid. Saya ada complete tajwid. Saya ada khatam. Anak aku 3 hafiz. Cuma tanya, apa jawapan malaikat? Kami tanya engkau, bukan anak engkau. Doa anak, ya, kamu pastikah dia doa? Jangan bersandarkan benda yang... Tak apa. Saya tak mahu berlawanan dengan adat yang baik. Ya, kerana sekarang anak-anak pun saya tengok banyak problem lah. Anak saya pun. Ya, problem. Jadi, kita dah lepas zaman kita. Kita dah tua dah. Kita dah tua, dah lepas zaman kita. Sekarang adik-adik ni. Jadi, saya bagi nasihat. Adik, jangan main saham. Jangan masuk skim cepat kaya. Berjaga-jaga bila dapat mesej walaupun daripada ustaz. Walaupun daripada ustaz yang kata, ini ada satu peluang. Walaupun dia guna emas dinar. Kan dia guna hujah. Ini emas dinar. Oh, kita dengar, ini hapatus sauda. Jangan dengan mudah tertipu dengan perkataan yang kononnya patuh syariah. Sunnah makanan ialah makanan yang baik-baik. Mangga. Sini, korma di sana. Di sini, durian. You cuba Google durian. Banyak khasiat dia. Buah-buahan fakihatun. Di Arab-Arab lah. Kenapa sugar disebut di bawahnya sungai-sungai mengalir? Kan di sini banyak sungai mengalir. Apa maksud sungai mengalir? Mesti ada satu. Walau-alam saya tak tahu. Allah tahu. Tapi kita mesti niat mau cari. You must want to know. Okay? Assalamualaikum. Tak ada guru. Banyak geng pencari ilmu berkumpul. Saya pun mu'alaf. Alafai baina kulubi. Kita semua ada peluang jadi mu'alaf. 50 hari. Apa maksud? Okey. Berapa lama perlu Islam? Itu kita nak ikut pada mengucap syahadah. Itu tahun 80 bulan Januari. Kalau mengikut syahadah, mengikut ayat sebelum tu lagi, setengah tahun sebelum tu, bila saya merayu kepada Tuhan. Itunya keterangan lah. Al-Quran kata, sesiapa memanggil kepada aku, aku makbulkan doa. Saya memanggil kepada Tuhan. Masa tu saya tak panggil Isa, walaupun saya Kristian. Saya kata Tuhanku, dear God. Saya pun tanya padri, kepada siapa saya solat, berdoa. Betul bang, dalam Islam pun banyak yang kafir sebenarnya kan bang. Ya, takrif kafir kafaru, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a am tamtum dirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang menutup kebenaran. Kafir ni makna menutup kebenaran, bukan dia bangsa. Dia menutup kebenaran. Kamu sama ada beritahu dia atau tak beritahu dia, dia tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Betul tak tajwid ustaz? Betul tak? Tak penting tajwid. Betul tak sebutan Masya Allah apek ni? Dia hafal tak? Saya berhenti sekolah. Saya pergi masuk Perkim. Saya belajar sanawi pertama. Saya memang tekun. Baca saya cukup gembira. Saya cukup senang. Ya, bukan saya nak tunjuk. Saya tak ada niat nak tunjuk pun. Pernah dengar ke ustaz? Saya Ridwan Daniel Un. Pernahkah dengar Daniel Un? Tak, Daniel Don ada. Saya tak suka jadi penceramah kerana nanti orang bagi duit kepada saya, berlawanan dengan anbiya. Waristul anbiya tak ambil duit dari orang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ambil duit. Nabi Nuh, Nabi Luth, Nabi Hud, tengok dalam Al-Quran, tak minta apa-apa. Kalau orang bagi saya sesuatu, saya rasa salah ni. Rasa salah. Ambil je, halal. Ada orang sedekah kat saya tak mau, tak mau. Dia paksa juga. Paksa juga. Cik, bestnya orang paksa kita. Dipuja. Belisarius. Belisarius. Beli. Tidak lagi dibaca, difahami, difikir, diamal. Itu yang masalahnya. Quran ini tak boleh dipuja. Dia bukan makhluk. Raduan asma Allah kena letak di mana? Apakah di hati nama Allah? Ini semua teknikal bang.
hati kita, katakan kita sayang saya selalu suka guna kasih sayang antara lelaki dan perempuan, romantik, kerana senang nak bayangkan. Katakan seorang perempuan, dia beritahu kita, "Bang bang, you love me?" Pernah? Pernah ada Amoy tanya saya, "Do you love me?" Lucu tak? Perempuan ni dia bukan perempuan semua ya. Ada yang macam jantan. Dia suka dengar kata-kata romantik tau. "Katalah awak sayang kat aku." Dia nak kata je. Sayang itu maksud lain. Faham tak sayang? Kalau awak sayang Allah kan, "I love you Allah." Ada tak pernah sebut? "Uhibbu." "Uhibbu." "Ahibbuka." "Ini Habib." Ada tak? "Aku sayang engkau, Tuhanku." Jangan "ya Allah", jangan "Allahumma", itu jauh. Dia karib. Kalau tidak, dia tak akan makbulkan doa. "Rabbi." Ada tak ayat dalam Quran, "Tuhanku, ku sayang padamu"? Cari. Ini kuih. Tak penting. Yang penting kan, apa gunanya kata-kata? Macam kisah Nabi Musa alaihissalam. Bila Allah beritahu dia, "Aku sakit, kamu tak datang ziarahku." "Subhanaka, maha suci engkau. Aku mana boleh sakit?" "Ya, jiran kamu tu yang sakit. Kau pergi sana, aku di sana." Bukan Allah di sana. Allah orang kata di mana-mana. Tak, itu tak timbul soal sunni, wasabi tak timbul. Yang natijah ayat itu, kamu tak lakukan apa yang Allah dah ajar dalam Quran. Ya? Yang dah suruh engkau. Tapi kerana masalah ritual lah. Ini masalah fiqah diagung-agung, dibesarkan tanpa usul. Tahu tak? Pergi haji ada usul. Sembelih korban ada usul. Solat ada usul. Pakai tutup aurat semua ada usul. Semua tidak dipandang. Saya bagi contoh. Musim korban baru ni ada ayat. "Darah dan daging yang kamu korban tidak sampai kami, melainkan takwamu." Bermakna yang penting akikah, yang penting kita sembelih. Ya penting, ya adat, ya upacara, ya budaya, ya daripada Nabi Ibrahim, ya. Tapi ada hukumnya. Kita perjuangkan kaum, boleh. Kita perjuangkan Arab, boleh. Perjuangkan Bani Ketura, boleh. Perjuangkan Bani Melayu, macam Profesor Saleh Yaakob, jelas sangat, boleh. Dengan syarat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ini surat mengenai kaum. "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila." Sesungguhnya kami mencipta, "Inna khalaq", mencipta kamu kalian daripada lelaki dan wanita. Dan kemudiannya berbangsa, berkabilah, berpuak-puak. "Lita'arafu", supaya mengenal. Dan mengenal yang paling, ilmu yang paling tinggi Allah lah, malaikat lah. "Inna arkamakum indalai alqakum", sesungguhnya semulia-mulia kalangan kamu ialah yang bertakwa. Itu syarat. Kalau tidak, kamu menzalimi satu kaum. Kerana bila kamu pilih satu kaum, kamu kena tolak satu kaum. Zalim ke tak zalim, syarat takwa. Apakah berdasarkan takwa? Berdasarkan takwa, macam Salahuddin Ayyubi kita tengok. Dia sampai Baitul Muqaddis, dah kalah habis tentera Kristian. Dah kalah habis dalam kota Baitul Muqaddis. Tentera Salahuddin ini menang. Dia sekarang nak masuk kota, dia berunding dulu. Dan orang itu, Kristian itu degil. "Awak nak masuk, kita berjuang sampai habis orang kita semua." Kristian pun berani mati. Tapi Salahuddin kata apa? "Semua dimaafkan." Itu taktik tentera yang bagus. Tapi yang kedua, dia menunjukkan sunnah tau. Kerana Rasulullah SAW memaafkan Quraisy. Dia dah kepung Mekah dah. Mekah dah kalah. Mekah boleh kalah kepada satu orang yang berhijrah ke Madinah. 10,000 sahabat mengepung Mekah. Semua mu'alaf ya. Semua mu'alaf. Termasuk Rasulullah. Dia maafkan.
Itu sunnah. Nabi Nuh tak memaafkan. Hancurlah tuanku, hancurkanlah kaum aku ni. Itu tak boleh pakai. Ada doa Nabi-Nabi, tak boleh kita guna. Kerana itu contoh bagi kita belajar. Banyak ayat ni ialah untuk mengajar kita apa pandangan abang tentang nama Allah itu sendiri. Okey. Nama Allah. Salam ke atas anda Zulhijjah. Apa hak work? Yes, this is work of Allah. Urusan Allah. Salam kembali kepada Ash-Harira. Jesus kata dialah kebenaran. Itu kata Allah. Dia tak tukarkan titik nama. Ayat ini ada dalam Quran. Ashura, ayat Ashura. Lima Nabi cakap begitu, termasuk Nabi Isa. Taat kepada Allah dan taat kepada aku. Tak boleh. Taat kepada Rasul ialah Quran. Tak boleh taat kepada aku sebagai orang. Aku ketua kamu, taat kepada saya. Itu uli amri minkum. Itu lain. Tak Allah wa Rasul dulu. Allah wa Rasul, ya, fa in tanazzatum fi syai' faruddu ila Allah wa Rasul. Bila bercanggah, bergaduh, kembali kepada Allah wa Rasul. Tapi Rasulullah tak ada. Dia tak sebut Rasulullah. Rasul bermakna Quran. Jibril, Muhammad. Tapi kalau tak ada Jibril, tak ada Muhammad, Quran lah. Jibril ada tak? Alhamdulillah, ada. Jesus kata dialah kebenaran. Okey. Apa nama Allah? Pandangan tentang nama Allah. Panggil saya ustaz. Saya bukan ustaz, Pak. Nanti orang salah, Pak. Ya. Jangan ulang-ulang sangat, saudara. Jangan spam. Okey, bina. Salam kembali kepada Zainal. Saya. Nama Allah, ya. Alif, lam, lam, ha. Bahasa Arab, nama Allah. Dalam bahasa Cina, Tao. Bahasa Kristian, dia panggil Yehovah. Dalam bahasa Inggeris, dia panggil God. Itu nama, itu ganti nama. Noun, name. Siapa? Macam kekasih kamu. Kamu panggil nama Aziza, Fatima, love, sayang. Itu nama. Kadang-kadang terpanggil silap orang. Terpang khayat. Semua. Terpegang tangan orang. Pernah ada. Jadi, siapa dia sebenarnya? Huwa Allah. Hu Ahad. Itu sebab dalam surah tu Ikhlas cantik. Dia describe nama itu. Bukan nama itu. Huwa dia. Faham tak? Menurut Syekh Quraish Sihab Indonesia, ada dua alim yang cukup masyur, ya, yang bagus, ya. Buya Syakur yang baru meninggal, semoga kita tu minta Allah cucuri rahmat, ampun dosanya, terima dia sebagai hambanya dalam Firdaus. Dan Syekh Sihab Quraish menyatakan huwa tu cantik, dia pakar bahasa Arab, ya. Huwa tu cantik. Dan kita baca sendiri. Jangan rujuk pada orang. Baca sendiri. Kul. Huwa. Allah. Ahad. Dia. So, dia bukan pada nama. Dia pada... Dia hanya dikatakan sifat dia. Tapi sifat datang 170 tahun kemudian. Perkataan sifat datang bila manusia berbicara apa itu Quran itu kazim ke makhluk. Ini perkara-perkara saya nak ulang-ulangi supaya umat kita lebih mengetahui. Siapa yang tak nak tahu, tak apa. Siapa nak betulkan saya, silakan. Tapi tulis cara baiklah. Jangan cemuh-mencemuh, tak baik. Saya tak ada cemuh sesiapa. Nabi-nabi mana yang pernah kata aku adalah jalan? Begini, begini saudara. I'm the way, the truth and the lie. Lebih kurang dalam Quran ada sebut. Taat kepada aku. Dan juga Allah menegur Isa dalam Quran. Apakah engkau kata engkaulah? Anak Tuhan, mak engkau pula. Isteri itu ada dalam Quran. Dimarah. Kerana Isa cuai. Isa ada ayah. Menurut Tuhan Hani Ajan. Dan dia kata baca Al-Masih Ismuhu. Masih Isa Ibn Maryam. Al-Masih bermakna Ibn Maryam tu Allah sembunyikan siapa? Bin Zakaria. Zura Imran kan Zakaria, Yahya, anak Zakaria, anak Maryam, abang Isa. Ini bukan cerita Imam Mahdi semua. Saya cerita dari satu tafsir yang saya terima.
yang saya bukan ajak engkau berfikir, tapi ini keterangan. Maka siapa datang keterangan, kamu periksa. Tapi kenapa saya tak suka ini mencemur-cemur? Kerana contohnya saya tak tahu benda ni, tiba orang beritahu saya, hey, Isa ada ayah. Saya dari dulu lagi tak terima. Macam orang kata, bumi ini lepek. Saya dari dulu tak terima bumi lepek kerana saya tahu sains. Manusia tak pergi bulan, NASA itu bohong. Saya terima. Pada satu ketiga saya terima. Saya terima hujah-hujahnya. Tapi ada seorang bagi hujah yang menyangkal hujah saya. Dia kata yang Magellan apa belt tu boleh ditembus kalau kamu ada lindungan. Betul juga. Radioaktif. Kamu masuk bilik radioaktif. Kan di hospital ada kan? Kita ada benda untuk melindungkan. Kena di belakang tabir ke apa kan? Boleh lah. Orang kata tak boleh. Kena X-ray. Kamu mati. Kanser. Ya. Tapi masa tu tahun 69 manusia sudah maju. Kerana dia buat bom atom 50 tahun sebelum. 30 tahun sebelum. 30 tahun. Dalam tahun 40-an manusia dah kaji bom atom Manhattan Project. Oppenheimer. Mana topi aku? Topi Oppenheimer. Ya, jadi tahun 50-an sudah ada kereta kapal terbang, kapal bawa kapal terbang. Jadi dalam 50-an Sputnik tertembak manusia ke angkasa lepas. Itu yang mereka nak kejar-kejar. Jadi saya kaji Apollo 1 sampai Apollo 20. Ada 20 Apollo mission. NASA punya bajet. Lepas habis bajet, habislah. Dia pergi buat Voyager. Dia pergi buat Space Lab. You faham tak? Macam kita kat Malaysia. Mula kita buat MRT. Sekarang kenapa MRT tak sambung? Dah habis duit bang. Kenapa BlackRock beli ni lapangan terbang kita? Kita dah habis wang. Saya dah cakap kena songlah. Orang tanya saya padu. Saya kata padu tak perlu. Semua benda ada hujah bang. Semua benda ada hujah. Ya? Yeah? Saudara jangan repeat. Saya akan blok saudara. Please don't repeat. Ya? Yeah? Ini makna awak taksub. Awak nak orang terima saja. Saya dah baca sekali sudah bang. Kalau saya suruh ulangi-ulangi. Yesus yang dilahirkan oleh ibu bersuami di kandang tengah dari suku Yahudi. Dah, ini fakta daripada Bible. Israeliat. Saya sudah tolak. Saya dah hujah saya. Saudara boleh datang jumpa saya. Saya boleh cerita hujah saya. Saudara nak terima tak nak terima tak apa. Saya dulu Kristian. Saya pegang Bible. Saya cinta. Saya pergi padri. Oh. Tahu tak? Saya tinggalkan, saya sanggup tinggalkan dunia untuk menyerah kepada Isa. Allah saksi saya. Ya? Tapi akhirnya, saya tanya kepada Tuhan. Show me the truth. Saya ajak saudara, kalau mau, bangun malam, berdoa kepada Tuhanmu. Tak kisah Tuhan kamu Isa ke, Buddha ke, Bhagavad Gita ke, tak kisah ya. Ini diberitahu oleh saya. Tapi saya sudah beritahu. Saya sudah bertanya dengan Tuhan. My Lord. My God. Tuhanku. Rabbi. Tunjuklah aku kepada kebenaran. Tanya dengan hati kamu. Untuk diri kamu. Ya. Saya tak ada mencumur. Saya tak ada patronize. Saya tak ada niat nak memperendahkan saudara. Siapa saya? Saya dulunya pun sesat. Dulunya pun saya dalam kegelapan. Dulu saya pun dalam terombang ambing. Dulu saya pun dalam kekeliruan. Saya dulu pun tak tentu hala. Saya dahulunya pun mencari-cari siapa aku untuk beritahu anda apa itu kebenaran. Pernahkah kamu lihat Tuhan? Pernahkah aku lihat Tuhan? Tidak. Kalau saya pernah lihat Tuhan, syirik. Ya? Ya. Pernahkah awak pergi shot sugar? Tak. Kalau sudah boleh nampak sugar, kita mati terus. Ini ada ayat Quran. Fana terus atau dimatikan. Kerana bila kamu dah nampak mukjizat Allah, lalu kamu masih lagi ragu-ragu, dimusnahkan kamu. Itu sebab tidak ada mukjizat. Dalam surah Al-Qamar, cari Noman Ali Khan. Seorang ustaz Amerika pun kata ikut dia. Hujah rekoan. Bahawa Allah tak belahkan bulan. Selama ini mereka kata belahkan bulan. Ya, selama ini kita diberitahu 500 ribu hadis. Sehingga Muslim Bukhari pergi tapis 99% dibuang. Quran tidak.
Quran tidak ada versi, tapi mazhab ada versi. Faham tak? Yeah? Do you understand? Okay? Ada apa lagi tanya? Kalau tidak, saya ada tetamu ini nanti saya tengok. Tetamu datang dari jauh. Dan jumpa saya. Boleh, nanti saya negara. Okay, dia nanti all the way. ETA. Bila rancang? Bila waktu rancang, kena beritahu lah. Sekejap ke? Pisahlah kita. Breakfast. Tepi tasik. Macam itu. Buat buktikan adakah Isa Kristus di Bible dan Misa adalah orang yang sama. Kita tak ada masa Bible. Masa Paul. Okay, Bible lah. Sekarang kita pergi Bible lah. Bible ada Old Testament dan New Testament. Siapa yang tulis? Siapa yang susun? Dan Yahudi ada Talmud, Torah, Pentateuch, lima kitab. Siapa yang susun? Siapa Nabi yang pertama kali diterimakan wahyu? Nabi Musa AS. Ya? Dan apa yang disampaikan kepada dia? Apa yang disampaikan kepada Bani Israel? Ada sejarah, panjang sejarah dia. Tapi nak jawab soalan, manusia yang tulis Bible habis cerita. Kamu boleh baca Corinthians. Tahu Corinthians? Saudara tahu tak? Corinthians. Samuels. Romans. Romans 3:23. Romans surah 3 ayat 23. John. Yahya. Bukanlah Yahya sahabat Nabi Isa. Nabi Isa ada 12 sahabat. Dia tak lakukan mukjizat. Kalau dia lakukan mukjizat, dia akan ada 12 juta sahabat. Apek ada 47 ribu follower. Itu pun tak ada pakai mukjizat. Suara saja. Apek boleh buat mukjizat. Ambil batu jadi roti. Ambil tanah liat jadi burung. Dan Quran ada tapi silap tafsir. Cakap dari buayan Al-Mahdi. Cari dalam Quran surah Maryam. Bercakap dari buayan. Tengok perkataan tu. Mahdi, Al-Mahdi. Al-Mahdi bukan buayan. Al-Mahdi ialah yang dapat petunjuk Isa. Iaitu dapat daripada Torah sebenarnya. Itu sebab Alkitab tanya dia, kalau kamu bawa ajaran apa ini? Apakah ajaran baru? Dalam Bible sendiri Isa jawab, Jesus jawab, saya tak bawa yang baru melainkan menyempurnakan Torah dari Musa. Kalau begitu, wanita yang melakukan zina ini, mereka bawa seorang pelacur ke penzina. Nak rajam dia sampai mati. Wanita tu terduduk di tengah padang. Mereka semua pegang batu. Ini dalam Bible ni, saudara. Saya tahu, saya hafal. Saya habis Bible. Ya. Mereka nak baling batu. Mereka tanya Isa, Jesus, kalau awak betul ikut hukum Nabi Musa, rejam dengan batu. Sebenarnya rejam batu dibawa oleh Yahud Nasrani masuk dalam Islam. Ini cerita nanti, ayat Nasab. Boleh cek, saya tak ada mencemooh. Saya mempertahankan kebenaran. Saya bukan pro Imam Mahdi, saya bukan pro Quranis, saya bukan pro Syiah, saya bukan pro Sunni, saya bukan pro guru tarikat saya bukan pro sesiapa. Saya melontarkan fakta-fakta. Boleh tanya ChatGPT. Kalau tak mau pakai ChatGPT, pakai TikTok. Mereka tanya yang Jesus, kalau kamu betul ikut Nabi Musa AS, apa fatwa kamu? Apa pendapat kamu? Wanita ini direjam ke tidak? Isa jawab apa? Biarlah mereka yang pertama tidak berdosa. Biarlah mereka yang suci baling batu yang pertama. Ini dalam Bible. Let the first without sin cast the first stone. Biar sesiapa yang tak berdosa. Jadi semua pegang batu tu, yang tua-tua terlepas batu mereka. Menurut kitab Barnabas, menurut kitab Injil yang lain, Isa melukis sesuatu pada tanah. Ada dalam Bible. Cuba cek Bible. Gospel. Kisah wanita nak direjam. Dia tulis sesuatu pada tanah. Menurut kitab Barnabas, dia jadi macam cermin. Semua boleh nampak dosa dia. Bagaimana kalau awak nampak dosa kamu atas tanah? Awak pegang batu nak rejam orang.
Orang terjatuh batu. Jadi orang tua-tua semua terlepas tangan, sehinggalah kepada muda-muda sampai budak-budak pun terlepas tangan. Semua pun berdosa. Itulah John 3:16. Ha? Sesungguhnya semua. Romans 3:23. Itu surat Paul. Paul yang menulis New Testament. Roman Katolik yang menulis New Testament. Gereja ialah Roman Katolik. Roman Katolik menjadi mazhab induk agama Kristian tahun abad ketiga, keempat. Lepas tu abad keenam, ketujuh baru datangnya Quran. Nampak eh? Masa tu eh? Ha, itu sebab dia boleh merujuk lam yalid walam yulad. Sesungguhnya dia tak berdiperanak atau diperanakan. Masa itu abad ketujuh Kristian ada pakai salib, sudah menganggap Isa tu anak Tuhan. Isa mati atas salib. Isa itu boleh buat mukjizat. Tapi Roman Katolik, Kristian yang wujud zaman Nabi, Roman Katolika. Nasrani ya, Roman Katolik anggap Tuhan sebagai anak. Kerana yang tak anggap sebagai anak tidak dianggap Nasrani dalam Quran pun. Okey. Tidak apa. Buktikan. Okeylah. Kenapa nak buktikan dia orang yang sama? Why? 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 Dan apa maksud Mesiah? Apa maksud Al-Masih? What's the meaning of the Messiah? Kenapa Yahud tak menolak Isa? Hmm. Ha, ini mungkin tajuk boring ah. Boring ah. Ada siapa nak cadang tajuk lain? Habis bagi lagi. Ha? Okay, ya. Jadi apa di precinct 8 ini apa pelawa lah sesiapa yang datang nak mengunjung bagi maksud nak mengetahui lebih dalam jurusan yang apa minat. Apa perisian komputer tapi itu tak jadi perbincang utama saya. Apa dalam bidang pendidikan anak tanpa sekolah tapi itu bukan tujuan utama saya. Minat saya apa dalam makanan keto, diet keto ah. Tapi itu bukan urusan utama saya. Urusan utama saya ialah bab umat kita perlu bersatu. Rakyat saudara mara kita kat Gaza, kat mana-mana harus dibawa keluar. Kerana mereka ini tak anggap. You tahu lah masalah umat sekarang. Semua nasionalis. Aku Palestin, aku Rohingya, aku Mama, aku Kelate, Patani, aku Jawa, aku Bani ini, Bani itu, aku Type M. Perkauman tuan-puan, itu bukan umat. Kalau umat kan, I am Salahuddin. Ha, macam. Saya Salahuddin. Soleh dalam adin Allah. Siapa apa? Muslimin. Itu sajalah. Cukup. InsyaAllah boleh. Ha, kita satu umat. Yes. Bila saya kata keluarkan saudara kita daripada Gaza. Kalau adik kau kat sana, kau telefon dia keluar cepat. Cari bot. Ha, kenapa saya suruh keluarkan Palestin dari Gaza? Kau kata tak boleh. Itu tanah mereka. No. Satu bumi ini Darul Islam. Di mana dan alah ini masalah kita sekarang. Di Malaysia ni tengok. Pemimpin songlap duit hari-hari. Saya dalam IT ya, digital ya, tak ada guna awak ada sistem komputer tau. Tak ada guna awak ada sistem komputer. Orang nak curi dia curi. Tak ada guna rumah kamu 10 kunci. Pembuat kunci pun boleh curi masuk. Tak guna kereta kamu ada GPS, ada lock. Pernah saya tengok kereta Pak Gad ada tempat kondo. Dia cerita kereta dia habis semua. Ada immobilizer semua. Hilang kereta tu. Saya kata orang yang buat kunci tu lah. Siapa yang boleh masuk rumah kamu yang sudah dikunci? Siapa yang boleh masuk ni bilik berani apa, bilik besi? Pengurus bank lah. Pengurus bank yang baru letak jawatan, yang bagi kunci kepada perompak. Datang, saya tak tahu. Tengok akaun bank dia. Itu sudah SOP polisi. Saudara, jangan spam saudara. Jangan ulang-ulang. Itu otak tak siuman saudara. Jangan pakai huruf besar. Itu menjerit otak tak siuman. Itu gambaran, bukan saya kata otak siuman. Itu tunjuk gambaran.
saya tidak naik besar-besar. Saya tidak menjerit-jerit. Jadilah spam. Woi, woi. Tak boleh begitu, Pak. Tenang. Kalau awak al-haq, awak kebenaran, jangan rasa panas. Ya, yeah, you feeling al-masih. Bermakna, ada kata selamat. Kristus. Dari mana datang perkataan Kristus? Jangan ulang, ya. Relax lah, babe. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. Holiday. Minyak akan naik RM2.45. Alah, saya baru balik daripada Thailand. RM4 lah. Itu saya tak isi sana. Saya isi Bukit Kayu Hitam. Cukup 3 hari keluar. Ada lagi suku tangki minyak. RM2.45. Alah, tak ada benda lah. Jangan merungut. Percayalah. Bila duit harga minyak naik RM2.45, tak ada orang merusuh. Mereka akan pergi McD, mereka akan berjalan bersiar, naik motor sekejap. Itu saja. Kerana apa? Bank ada. Mau beli kereta baru, kereta semua baru-baru. Ya, bersisi besar. Saya punya 3500 sisi. Tengok. Apa mau komplain? Janji tak betul, manifesto tak betul. Okey, pergi pada Kristus, saudara. Where did the word Christ come from? In what language is the word Christos? What's the meaning of Christos? Siapa nak tahu? Bahasa Yunani. Apakah Nabi Isa, apakah Jesus speak the language of Greek? No. Apakah Isa tahu bahasa Yunani? No. Isa guna bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani kurang-kurang. Bahasa Ibrani ni dengan bahasa Yunani sama ke tak sama? Kristus ialah bahasa Yunani Romawi. Katolik. Kan saya dah kata, gereja adalah Katolik. The first church is Catholic. Not original. Okay? Sama macam Islam sekarang. Kalau you nak attack Islam, attack lah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i sekarang bukan dari Imam Syafi'i. Paris, I bagi you peluru. Kerana saya pun attack juga. Wasabi daripada mana? Sunni daripada mana? Shia daripada mana? Sufi daripada mana? Ini semua you boleh attack. With Quran, you boleh attack tafsirnya. With Quran tu sendiri, you tak boleh attack. Dan Quran dah sebut, Jesus not son of God. I have no son. I don't need a son. I cannot have a son. Kalau aku ada son, aku ada bapa. Faham? Tengok dah kentung. Dah kantoi. Dah gocak. Kalau Isa anak Tuhan, siapa bapa Tuhan? Itu yang senang. Kalau yang susah kat kampung, okey. Saudara cakap kat kampung susah. Kampung mana? Kampung mana yang akan hidup susah sekarang? Dengan harga minyak dekat RM2. Dan akan dekat minyak RM2.45. Namakan saya satu kampung. Fyodor, saya dah masuk semua bang. Yang susah, maaf cakap ya. Kenapa dia susah, maaf cakap ya. Saya tak mau cakap, nanti terkilan. Saya dah masuk. Saya duduk dalam kampung. Saya tahu cabaran di kampung. Saya tahu. Banyak peluang di kampung. Tapi siapa yang ambil? Ya, kita boleh salahkan kau lain. Tahu tak Kikiman? Dia fokus kat kampung, fokus kat Pantai Timur. Dia cuba lawan 7-Eleven. 7-Eleven siapa punya? 7-Eleven semua kampung ada. Di Thailand semua bangunan ada. Adakah gereja Ortodoks Rusia akan terus menentang? Rusia ni? Okey, banyak orang nak samakan Putin. Saya dah pergi duduk di Rusia, Siberia. Dan tuan rumah saya di Siberia beritahu saya, kami tak sambut Christmas. Okey. Kerana saya Islam, tak apalah. Kami sambut Easter kerana kami Orthodox Christian. Dan anak perempuan ya, anak dara dia boleh pakai baju. Saya tengok, baju ni menarik lah. Dia kata Tatar, Islam. Asalnya Rusia, Islam. Terutama di Timur . Saya pun panggil anak lelaki. Ada dalam Facebook saya, album Educating Nasim. Anak lelaki semua pakai baju dia. Sama dia saya nak kahwinkan. Keturunan Islam. Christian boleh dikahwinkan. Tapi tak apa. Islam, Christian dia Orthodox. Tapi bab Rusia, Ukraine, bab NATO, bab perang, bukan pasal agama. Bab Putin, bukan pasal agama. Dia bab masalah hegemoni,
Barat kapitalis menentang komunis. Ini kita kena tahu. China dengan Amerika bab ideologi. Tapi sebenarnya kapitalis. Black Rock kapitalis. Kat Malaysia dia boleh masuk kerana kita tak ada ideologi. Kita tak ada ideologi menentang. Tak ada. Gaza kita retorik saja. Ya, kita bersama saudara kita Gaza. Lepas tu. Betul tak, bang? Betul. Ini saya pasti betul. Saya ada bendera Palestin, baju Palestin. Itu retorika. Saya kata itu retorika. Kalau betul-betul awak bersama saudara, sama ada keluar mereka atau kita masuk dalam. Sama-sama kita bersama, mati bersama. Itu persaudaraan Islam. Inna mu'minuna ikhwan. Jangan cemu antara satu sama lain. Itu dalam surah Al-Hujurat. Okey? Ya? Ha. Jadi apa ni, itu, you know, saya heran tau bila doa di masjid lah, bantu sahabat kita di Afghanistan, ya Allah bantu sahabat kita di Palestin. Ya, doa sepatutnya Tuhan kami satukan kami, kerana kami dekat 2 bilion menunjukkan tak betul. Kami bukan umat Islam lagi. Kami umat yang berpecah. Ini mengaku kami berpecah. Doa sedemikian di khatib di masjid setiap hari membuktikan kita mengaku diri kita berpecah kepada kaum-kaum. Jadi depan Allah nanti ditanya malaikatnya, kamu berapa kaum sebenarnya? Patut jawabnya, kami tidak berkaum. Kaum itu kejadian Allah. Kami adalah inna akmakum indalai akakum inna mu'minuna ikhwan. Saya akan berhujah depan malaikat. Awak Cina kah? Ini kejadian oleh Allah. Saya bertakwa dengan izin Allah. Begitu. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Barulah power. I am Salahuddin. Dengar tak? Hollywood, Kingdom of Heaven. Maaf eh, kalau masih kurang pengetahuan dalam Bible. Elakkan bahas kitab. Saudara tak jawab hujah saya. Saya kata Bible datang dari mana? You tak jawab. You pula kata saya kurang pengetahuan. Yes, saya kurang pengetahuan. Tapi saya jawab soalan saudara. Saya hampir jadi padri tau. Tapi itu tak penting. Saya okey, beritahu saya versi pertama Bible. Mari lawan pengetahuan. Sajalah, saja. Orang nak lawan, nak ajak. Mari, jom, jom. Bukan boxing lah. Lawan hujah. Name me the first. You boleh Google. You pergi Google lah. Tapi awak silap Google, awak kena. Kan dia silap. First versi Bible sekarang. Tahun bila? Raja mana? Empat gospel, Mark, Matthew, Luke, John. Yang mana sebut Isa anak Tuhan? Tak ada. Saya tak mahu sebut yang mana. Saya tak mahu sebut apa Isa sebut. Kerana orang sudah cabar ilmu apa ini. Tak baik tau. Tak baik saya jawab hujah tu. Kerana Imam Al-Ghazali kata, biar kebenaran datang dari mulut lawan. Jangan dari mulut saya. Tengok. Matarbat tabi'an akhlak. Adab Imam Al-Ghazali Hujatul Islam. Saya kena begitu. Jadi saya tanya saudara, soalan-soalan tadi sila jawab. Jangan kona, kerana awak yang serang kami. Biasa. Bukan saya benar, bukan saudara salah. Wasabi dan Sunni lawan. Saya minat. Apa Wasabi kata? Tuhan atas langit ada yang kuat. Tapi cek. Betul juga. Cek balik. Betul-betul samawat. Tapi maksud samawat dengan samawat lain. Pelata eh. Dia ada makna dia. Tapi tak apa. Tuhan atas langit. Sunni marah. Kena takwil. Apakah Allah bertempat? Kerana Allah tak boleh disamakan. Wasabi pula jawab. Ini Wasabi. Bila ayat Quran letak begitu, apa jangan soal. Betul juga. Tapi kita soal tafsirnya.
Yang sunyi pula, mati-matian anti wasabi. Jangan cakap betul ayat tu. Sekarang kita nak tafsir sama awak lagi berilmu, tapi tidak. Dia pergi tambah ayat, Allah di mana-mana. Allah tak bertempat. Itu pun salah tau. Allah tak bertempat. Tak ada. Kalau tak ada ayat Quran, jangan main tambah-tambah. Tak apa. Kerana wasabi pula kata, Allah kulimakan di semua tempat, tak dalam Quran. Ya, tak ya juga. Saya pergi cek-cek. Ya, tak ya juga. Allah tak bertempat. Jadi kalau, kerana kalau awak kata Allah di semua tempat, mana dia bertempat lah. Ha, nampak kecoh. Jadi itulah fahaman Asy'ari Maturidi. Saya pergi cek lah Asy'ari Maturidi. You tahu tak Maturidi dan Asy'ari bercanggah? Macam mana boleh masuk? Kerana mereka lawan Mu'tazilah, Syiah. Lepas tu digunakan untuk lawan wasabi. Wasabi yang datang kemudian lawan balik Asy'ari. Dia kata Imam Syafi'i bukan fahaman Asy'ari. Betul, kerana Asy'ari datang selepas Imam Syafi'i. Hari ini kita fiqh tauhid Asy'ari. Ini sebenarnya mazhab Asy'ari. Jadi kamu nak attack mazhab Syafi'i, senang aja. Awak mazhab Asy'ari. Kita kaji Asy'ari. Okay. Tengok. Kita tahu ilmu sikit aja, dah kelam kabut. Kecoh lah. Tahu ilmu sikit aja. Kecoh. Berapa tak lagi banyak. Bukan wasabi apa. Saya tahu. Tapi saya kalau sebut wahabi, dia marah. Dia kata dia salafi. Jadi saya cantumkan dua perkataan tu. Wasabi lah. Itu wahabi yang salafi. Saya pun ada wasabi. Alah, joking aja lah. Saudara, saya mana ada mazhab. Saya bila masuk Islam, saya tak tahu ada mazhab. Mula saya masuk Islam, Quran saya tak tahu, bahasa Arab tak tahu, tajwid tak tahu, fatihah tak tahu, solat tak tahu, sunat tak ada. Kain pelekat saja tengah belajar pakai. Sah tak Islam saya? Saya tanya kepada umat Islam yang kononnya Islam. Sah tak seseorang yang jahil, dia kata saya nak masuk. Dia pun tak tahu apa tu masuk Islam. Orang yang beritahu dia, awak nak masuk Islam? Saya nak kenal Allah. Saya nak kebenaran. Menurut Quran sah. Menurut Quran sah. Dia tak tahu. Dia tak ada solat semua. Menurut Quran sah. Kamu nak cakap apa? Menurut kamu? Tak bolehlah. Nanti di akhirat, malaikat akan tanya, eh, Islam ni ikut bapak kau ke? awak ni ada ke malaikat nak tanya? Yang mana Islam? Angkat tangan sebelah kanan. Islam, Islam. Kita semua pergi kanan. Eh, macam mana awak layak jadi Islam? Bapak aku. Bukan kelayakan. Tunjuk saya satu ayat dalam Quran yang kata, kerana bapak kamu Ibrahim, kerana anak awak, eh, awaklah ikut bapak. No. Anak Nabi Nuh, anak Nabi Luh, isteri Nabi Luh. Bolehkah dia kata, eh, kami keluarga Nabi Luh? Abi Talib tidak mau beriman kepada Allah. Bapa kepada Ali, menantu Rasulullah. Sepupu. Sepupu. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Talib enggan beriman, bukan berucap. Enggan beriman. Boleh berucap saja asyhadu alla ilaha illallah. Beriman kepada mereka, kepada Arab, beriman. Beriman. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Abi Talib kata tak boleh. Rasulullah cuba juga, cuba juga. Turun ayat. Bukan urusan kamu memberi hidayah. Okey. Ayat tu berlawanan dengan apa Apek kata menyasyarkan. Tak berlawan. Kerana Abi Talib tak mahu. Jadi Allah takkan bagi hidayat. Oh, Allah boleh bagi hidayat kepada siapa dia suka? Tidak. Allah bagi hidayat kepada siapa yang mereka mahu kepada dia. Allah yadi man yasha. Syurah pun sama. Banyak ayat. Masalah kita tak periksa. Sekarang ada orang beritahu, awak periksa lah sendiri. Jangan cakap dengan cakap saya. Lu sendiri pergi carilah. Watara untung, watara saham. Ini TikTok mau kasih saya wang. Berapa kali TikTok beritahu Apek, Apek, ada orang mau sponsor lah. Ada orang mau sponsor lah. Ini barangan kau ni, letak kotak kuning semua. Apek tolak semua. TikTok benci sama saya. Tak apa. Saya pernah kena ban 3 bulan kerana saya tunjuk pokok bahagia di Thailand.
sabar saudara. Saya punya urusan, saya mau ajak kepada kebenaran seperti mana Allah suruh. In tansurullah wa yasurkum wa yusakbi akdamakum. Dan berdakwa ni bukan bermakna, oi orang ikutlah. Tak. Kalau saudara dahaga, saya belanja minum. Kalau saudara perlu isteri, saya ada senarai isteri tapi jangan pilih lah. saudara nak pekerjaan, saya ada gerai-gerai burger, oh, boleh tolong tapi jangan malas lah. Ini urusan Allah. Rasulullah tak menolak sesiapa. Orang kencing kat masjid, kencing kat masjid. You tahu tak? Ada tiga kes Cina saya. Satu, dua saya nampak. Dan kawan saya mengaku pada saya minggu lepas. Dia kata, apa ni, dia nak kencing, dia tak tahu mana bilik air, dia nampak tempat ambil wuduk, dia sanggup. Dia betul-betul, dia ikhlas, tak ada niat. Dia pergi kencing sana, dia dimarah orang. Nah, dia minta maaf. Dia kawan baik saya. Jadi, saya beritahu dia, dia tak tahu. Saya kata, pernah berlaku kes ini zaman Rasulullah. Oh, iyakah? Ya. Ada sahabat pergi kencing ke masjid. Kencing ke masjid. Awak kencing ke tempat ambil wuduk, tak apa, kita bersihkan. Ada kucing kencing sana, kita bersihkan. Ya. Tapi, sahabat memukul dia. Dia kencing ke masjid. Ish, pukul. Apa Rasul kata? Jerika, woi. Tak. Jangan pukul. Itu Rasulullah. The Prophet Muhammad. Peace and blessing be upon him. Ya. Akhlak Rasulullah. Adab dia. Jangan pukul, jangan. Itu kita kena ambil akhlak itu juga. Kita tengok orang marah. Apa ni potong kiri? Motosikal memang saya marah. Asyik potong kiri. Lepas tu dia macam something. Kita bagi nasihat kat dia, adik. Saya dah tengok mata saya sendiri, adik. Dan saya sendiri accident, adik. Kerana motor. Nyawa melayang. Awak potong kiri. Ya, salah kita tak tengok kiri. Tapi salah dari sisi undang-undang. JPJ memotong dari kiri. Tahu tak? Dan lampu merah kau langgar semua. Siapa yang bersalah? You sangka adik tu nak dengar ke cakap kita? Nak sebut lagi akhlak Rasulullah. Pasha. Ini masyarakat Gen Y, Gen Z, Gen Alpha sekarang. Dia sudah ada handphone. You sangka dia nak tengok APEC kan? Yang ikut APEC ni tua-tua punya. Nak jalan dah. Ini Gen jalan tau. Bukan Gen Z, bukan Gen Alpha. Gen yang ni hidup usia APEC ni Gen jalan. Generasi yang akan berjalan. Akan jalan lah. Tak lama lagi. Nak bertaubat. Sudah lambat. Jadi akhlak kita penting. Orang kecil kat masjid, inilah peluang tunjuk akhlak Rasulullah. Tak apa, tak apa. Rasulullah kata apa? Jurus air, bersihkan. Tak masuk ke Islam orang tu. Dia tengok akhlak orang kita. Kan baru ni keluar TikTok, saya tengok seorang doktor ke apa perempuan, dia kata masa universiti, masa sekolah, tak ada satu orang Melayu pun beritahu dia tentang Islam. Saya pun sama, tapi kurang-kurang ada satu orang. Dan saya ingat namanya Khairul Titov, walaupun dia beritahu cara, dia tak tahu Bible. Dia kata Isa taklah anak semua. Saya dengar berhujanan dia Quran, dia tak cerita saya tentang Quran. Sehingga saya tingkatan 6 bawah, seorang hamba Allah cerita kat saya tentang gospel ada 4. Jadi kalau orang kita ada ilmu sikit, beritahu kepada orang Kristian Bible macam mana, dia buka hati dia untuk tahu, baru Allah bagi hidayah. Allah tak bagi hidayah sehingga dia terbuka hati sendiri pilih. Kerana Allah akan bagikan jalan syurga kepada orang yang berusaha nak kat dia. Bukan aku tunjuk kau mukjizat dia, aku tunjuk kau akhlak pun. Bukan. Akhlak kena baik. Tapi janganlah tunggu akhlak orang kita baik baru nak masuk Islam. Kerana mungkin tak akan baik. Janganlah tunggu sehingga Nabi datang, kerana Nabi takkan datang. Janganlah tunggu sehingga terbaca Quran sendiri, pergi ambil lah. Quran saja. Tak apa, you ambil Bible, you ambil Bhagavad Gita, Upanishad, Veda, Tao Te Ching, saya ambil semualah. Pergilah baca. Tak ada satu surah min misli. Habis saya tak nak ikut orang Melayu. Siapa suruh awak ikut orang Melayu? Saya pun tak nak ikut. Saya makan chopstick dulu, saya makan chopstick orang pandang tau. Tapi sekarang semua pakai, kerana ada restoran Sharin Lau, Muhammad Chan, Salim, apa, Salam Noodles. Dulu tak ada. You tengok makan chopstick itu pandang kiri kanan tau. Mana Mali punya ini, ayah. Okay, itu saja.
General, okey. Itulah, saya suka bicara juga bab tasawuf. Yang saya dah sebut bahawa nak mendekati Allah tu, surah Al-Baqarah 186, mereka tanya pasal aku. Aku hampir dah, aku jawab doa mereka yang memohon. Jangan masuk bracket. Orang nak masuk bracket, beritahu mereka. Kerana beritahu mereka itu merosakkan hubungan dengan Allah. Macam bersama kekasih kan. Jangan depan mertua, jangan depan anak. Jangan beritahu, beritahu mak ya, saya ayah saya mak. Rosaklah itu romantika. Itu main-main. Kebetul-betul sayang kan. Masa depan one to one antara Allah dan hamba-Nya, minta dari daku. Ah, itulah betul sayang bang. Minta dari daku ni cakap aku bagi kad kredit. Ah, itulah betul sayang. Contohlah sayang bang dia. Ini Allah kata minta dari, minta dari Allah apa? Siapa Allah? Boleh tak kita tanya siapa Allah? Boleh. Ayat itu dalil. Boleh tak kita kata dari mana Allah? Apa-apa awak tanya tentang Allah dalam ayat 186 surah Al-Baqarah bagi cek. Mereka tanya pasal aku. Mereka tanya engkau pasal aku. Apa kau? Cek balik. Cek balik. Tanya pasal aku ke pasal Allah? Tengok. Ada beza tau. Kerana Allah takkan sebut dirinya begitu. Baqarah 186. Baqarah 186. Mereka okey. Tengok. Confirm ini ayat Allah. 186 tak ada perkataan Allah. Fa iza salaka ibadi anni minni aku. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujib bu menunaikan da'wata, doa dia. Allazi idza da'a, memberikan ketika dia berdoa. Ujibu doa ketika, tengok, saya jawab doa kamu ketika kamu berdoa. Ketika doa tu Allah jawab. Ini orang kata karma. Falyastajibu, maka mintalah, minta seruanku. Dengar seruanku. Awak nak saya tunaikan doamu, mu dengar seruanku. Liwalyuminu, dan beriman dengan aku. La'allahum yarshudun. Yarshudun. Tak ada perkataan Allah. Mana ni ayat tulis. Siapa bercakap? Allah. Kita kena tanya siapa yang bercakap. Allah bercakap. Mereka berimanku supaya mereka menjadi baik. Yarshudun. Yarshudun, Rashid, mana terpimpin. Bukan jadi taib. Kita kena bezakan. Okey. Tafakur, bangun malam. Ini dalam surah Muzammil, suruh kita baca bangun malam. Orang kata tahajud, tidak. Baca ayat-ayat yang sama ini. 186 surah Al-Baqarah, ya. Itu sajalah saya nak beritahu. Akhirnya, bangun malam, tafakur ayat Allah. Jangan main TikTok. Jangan dengar lagu, jangan dengar apa. Berdiam. Kerana Allah hadir. Dia nak jawab doamu. Tapi awak tak hadir. Macam awak yang kekasih dengan anak, dia pandang tempat lain. You cakap dengan anak, kena pandang mata orang. Orang cakap dengan kita, walaupun pelayan, ini Syekh Sufi saya, pelayan datang meja kita, kita melainkan perempuan lah. Kita mesti pandang mata dia. Terima kasih. Itu saya lakukan. Kerana itu amalan baik. Nasihat baik dari Syekh Sufi saya. Orang British. Jadi, bila orang datang kan, kita pandang terima kasih. Jangan kita letak, kita kena senyum. Thank you. Terima kasih. Adab dan ajar anak begitu. Ajar anak-anak kita adab. Jangan main phone. Orang bagi barang, tengok dia cakap terima kasih. Masa dia kecil, terima kasih. Sekarang main balik phone. Kurang-kurang. Anak kita tak ada adab. Main phone saja. Orang letak barang, main phone. Lepas tu makan, tak ada pun cakap terima kasih ayah, terima kasih ibu. Ajar anak kita adab. Ya. Itu amat penting. Kita buat tu kerana kita harap adab dia itu berubah yang lebih baik. Dan adab kita tunjuk anak, kita sendiri bangun malam lah. Kita berdepan Allah, kita meminta dia. Dan kalau anak tanya, kita kata ini keakraban dengan Allah dalam surah ini. Kalau awak susah nanti anak, saya pernah ajak anak saya. Dan anak saya selalu test, tanya dia, siapa kamu minta bila kamu susah atau senang? Allah.
Kalau semua dunia hancur, kalaulah Allah tak hancurkan dunia, tak ada akhir zaman di sepanjang zaman. Kamu yang hancur, kamu yang susah. Bila kamu susah, minta dengan siapa? Jangan jawab Allah. Mungkin dia lupa anak saya kerana bertahun dulu, dan saya tahu dia susah. Saya tak tolong. Kalau anak tu sudah bekerja, sudah berkahwin, saya tak akan tolong. Saya tolong cara saya, tolong cucu, tolong apa. Tapi saya, kerana saya melalui kesusahan, saya nak didik dia melalui kesusahan, dan dia tak akan mati kebuluran. Tak adalah sampai mati kebuluran, tak ada. Akhlak, adab, rapat dengan Allah. Sekian. Rabbi zidni ilman. Doakan Allah tambah ilmu kita. Rabbana atina ladunka rahmah wa hiya lana amrina rasyada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Tuhan kami, mudahkan urusan kami, beri daripada sisi Engkau pimpinan untuk kita, dan Tuhan kami berikan kecemerlangan di dunia dan kecemerlangan di akhirat, dan lindungi kami daripada terpisah darimu dengan azab dan annar, itu perpisahan. Lindungi kami. A'udzubika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tawakkaltu minkum. Assalamualaikum.